Halo sahabat planters, dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan melihat dan membandingkan bibit sawit varietas Sriwijaya SJ5 dengan PPKS Simalungun. Ini usia tanam baru 1 bulan kurang lebih. Kita mulai ke yang pertama, bibit sawit untuk varietas Sriwijaya SJ5. Ini varietas Sriwijaya SJ5, usia tanam sekitar 1 bulan, sudah kita beri pupuk dasar TSP. Kalau yang tadi jenis SJ05, yang ini kawan-kawan merupakan bibit sawit varietas PPKS Simalungun. Sama, umur tanamnya juga sama, sekitar 1 bulan. Sama-sama juga sudah kita kasih pupuk TSP, baik di lubang tanam maupun di atasnya kita juga taburi sedikit. Sahabat planters, setelah kita melihat dan membandingkan antara varietas SJ05 dengan varietas PPKS Simalungun usia 1 bulan tanam, nanti kita juga akan update perkembangan-perkembangan baik itu dari bibit SJ5, Sriwijaya 5 maupun PPKS Simalungun. Setelah beberapa bulan selanjutnya, kita akan lihat kembali. Biar kita sama-sama bisa melihat perbedaan dan perkembangan masing-masing bibit dengan perlakuan yang sama. Mana nanti sama-sama kita lihat perbedaannya. Nantikan di perkembangan perbandingan antara varietas SJ5 dan PPKS Simalungun. Sampai jumpa. Salam planter.